memang sangat penting sebab maklumat-maklumat ni memang detail, tetapi kita perlukan ya untuk tujuan perancangan negara lah. Macam sekarang isu kita keterjaminan makanan kan. Jadi kita adalah macam beberapa item macam even padi, beras kan. Kita hanya boleh sarat ke kadar sara diri kita hanya 63%. Okay. Jadi ada yang kena import. Jadi kita memang kena dapatkan maklumat terperinci lah. Sama ada berapa banyak yang sebenarnya kita boleh sediakan untuk negara. Seperti juga tanaman cili, tanaman kobis. Cili hanya lebih kurang 29.7%. Jadi yang lain kita kena import. Macam kobis 45.6% sahaja yang dapat disediakan. Walaupun kemarin banyak tanam kan, tapi hanya 45.6%. Jadi kita kena import. Jadi maklumat detail pengeluaran, dia punya hasil, semua tu kita perlukan supaya kita dapat melihat ya. Kalau di peringkat pengubah dasar, dia perlu tahu maklumat tu. Dan perlu nak membuat keputusan lah sama ada ini mencukupi atau tidak. Kalau tak cukup, kita perlu import. Okay. Contohnya begitulah.